Pak Wiyaji, kamu jago bikin puisi romantis. Terus, puisi romantis kamu juga yang bikin Tika jatuh cinta kan sama kamu. Aku mau dengerin dong puisi romantis kamu. Enggak, puisi aku itu jelek banget. Ya, enggak. Aku mau dengerin dong satu aja. Kamu mau dengar puisi yang mana? Yang mana aja, pokoknya puisi romantis. Tapi kamu harus janji sama aku. Kamu nggak boleh jelek-jelekin puisi aku ya. Iya, aku janji. Tak ada yang abadi. Begitupun cinta yang datang dan pergi bagaikan mimpi. Tapi asalkan kamu tetap di sini, cukup bagiku untuk mengartikan arti. Udah, stop. Emangnya kenapa? Puisi aku jelek ya? Enggak, bukan jelek. Tapi aku meleleh dengernya. Aku bisa baper, tau enggak? Kalau sampai kamu bacain puisinya lagi nanti, aku bisa kebawa perasaan. Tak pernah bisa apa yang nanti malah yang ada merusak hubungan kamu sama Tika. Baper beneran juga gak apa-apa. Cinta yang kini tersisa. Kamu serius? Tak mampu bertahan. Oh iya, Fah. Aku mau ngenalin kamu ke orang yang spesial. Kamu mau kenalin aku sama orang tua kamu? Bukan, Pak. Tapi aku mau kenalin kamu ke Rio. Jadi Rio masih hidup beneran? Iya. Aku mau bawa kamu sama Tika buat ketemuan sama Rio. Aku mau kenalin sama dia kalau kamu pacar aku, Pak. Biar dia nggak salah paham. Jadi cuma dikenalin sebagai pacar bohongan doang? Kalau pacar beneran, emang kamu mau? Di sini? Maksudnya? Kan tadi gue bilang sama lo, sore ini lo ketemuan sama Iqbal, gimana sih? Iqbal? Ntar aku habisin juga tuh anak. Tadi lo bilang mau, iya. Kenapa sekarang beda lagi? Aneh sih lo. Tunggu dulu deh. Kalau lo nggak tahu, berarti yang tadi ngomong sama gue siapa? Jangan-jangan gue dibohongin nih. Tik, kok diem aja sih? Ayo masuk. Aku duduk di mana? Duduk di belakang aja. Ma, mau telepon. Telepon.
aja. Halo sayang, Yuda. Ada apa? Pak, Pak tolong susulin Iqbal ke jalan Belibis ya, Pak, sekarang. Emang ada urusan apa? Kok dia tiba ke sana? Tapi don't worry, be happy. Nanti saya akan langsung ke sana. AA pasti akan datang dan siap melawan semua yang ada. Pak Vicky! Sekarang pokoknya, orang yang mau ditemuin Iqbal itu bukan Rio, Pak. Tapi Pak... Haji, ayo kemana? Iqbal, makasih kemana ini gimana? Udah, ntar kundanya kandangin dulu, baru tambung lagi. Tiba sekarang ya? Gak bisa, di Pendi. Pendi, aku udah ngomong sama menterinya. Ya udah. Menteri-menteri? Ya ya. Ini di Pendi. Oke, oke. Ya? Ayo cepat, ya ya bos. Kok kamu ngapain Iqbal sih, Pak? Bukan urusan kamu. Aku tahu. Papa punya niatan jahat kan sama Iqbal? Gak nyangka ya, Pak. Ternyata selama ini tuh Papa orang jahat. Bawa dia. Pak, Papa sakit. Belum. Papa, gak mau. Gak mau lepas Papa. Apa-apaan? Lepas! Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin menolong Dinda, tapi di sisi lain aku harus pura-pura patuh sama Ferry. Kamu kenapa diam saja? Kejar! Ya ampun, Rio keren banget. Gaya ngelindunginya gue banget sih. Kayak Iqbal waktu itu deh. Baik sama lo. Ayo, kita bertarung. Enggak. Gue yang akan bertarung sama sahabat gue sendiri. Oke, kalau gitu. Lo harus siap-siap mati. Dipukulin terus sama dia.
kira bodoh yang bodoh-bodoh. Cuma nyasar lagi gak ini urusannya. Oh no way, ayo let's go. Sini. Woi, Bang! Jadi sekarang kamu sudah mulai berani melawan saya dan mau berkhianat pada saya. Kamu jangan lupa, Rio. Tanpa saya menolong kamu, kamu sudah mati. Kamu sudah dimakan cacing. Kamu sudah tidak berguna. Dan jangan lupa dengan apa yang kamu bicarakan. Kamu ingin mengabdi kepada saya. Yo, kabur, Yo. Yo, cepetan, Yo, kabur. Tidak bisa, Dinda. Aku sudah janji dengan Papa untuk setia dan mengabdi. Bagus. Bagus. Itu baru namanya kesatria. Dan sekarang saya mau buktikan. Seekor anjing yang bersalah akan menerima hukuman. Hajar. Papa jangan, Papa! Minggir atau aku habisi. Berani kamu lawan perempuan? Oke kalau gitu. Waduh, bah, kuping gua. Oh, cepat. Bah, katanya ini bos, itu bukan Rio asli. Mau kemana? Aduh. Aku bilang jangan deket-deket. Jangan deket-deket, bilang itu. Tiga kali lu. Enak. Belum, bro. Aduh. Kok saya tepuk? Biar rasain. Enak rasanya. Kesana dong. Ya sama. Ternyata dia bukan Rio. Tolong, Mama. Dia, Mama. Stop. Dia.
kamu berani menentang papa lagi, apa akan habisi dia? Yo, kamu pasti selamat, Yo. Dari awal aku tuh udah peringatin sama kamu, Bang. Jangan dengerin omongan Dinda. Kenapa sih kamu gak percaya sama aku? Ya, aku cuma pengen ngebuktiin kalau... Ini deh, kamu stop hidup karena main-main Rio, Bang. Kamu gak akan pernah ketemu sama dia karena Rio tuh udah meninggal. Mulai sekarang kamu gak usah ketemu aku lagi. Aku kecewa sama kamu. Tik, jangan pergi, Tik. Ah. Yo. Aku minta maaf sama kamu. Kamu gak usah sosok romantis kayak film-film India deh. Udah mendingan kamu pulang sana. Aku mau ngomong sama kamu. Ayo buruan kesini. Untuk kenapa sih keras kepala banget dibilangin? Mendingan kamu pulang deh sekarang.